saudara-saudara kita ada berada tentunya salam olahraga kita ketemu juga kembali dari live stadium Jogging tentunya bersama reporter anda Bung Cungkring Lata Balik dan juga tentunya Bung Eli Joker yang akan melaporkan di semifinal ataupun merebutkan satu tiket ke partai semifinal tentunya di mana kedua kesebelasan yang sudah bersiap-siap tentunya nanti akan dilaporkan tentunya bersama reporter anda Bung Cungkring Lata Balik dan juga untuk babak yang pertama di sore hari ini dalam pengawasan ketua terbaik utama adalah Bapak Haji Tugis didampingi nampak langsung oleh Bapak Haji Budi utama dari Piala Tirtanda 2022-2023 adalah tidak lepas dari seorang terbaik yaitu Bapak Haji Samping. Terima kasih kepada tim kesebelasan famili yang membawa para pemain-pemain bintang yaitu didahului langsung ada Bapak Haji Duro di backup langsung nampak demikian ditatap juga ada Bos Amin sang juragan badak ikan dari Muara Angke ada Bos Kadek Bapak Lurah Effendi yang begitu luar biasa setelah memberikan umpan lambung kepada reporter andalan anda Bung Cungkring Laga Manis dan juga Bung Eli Joker Mitra Olahraga Harian ini diburu pasukan kesebelasan famili FC terputus kembali berbahaya kita lihat di sana sebuah serangan lewat nomor punggung 24 ada Hamzah Ibrahim angkat dia kuasai kembali lewat pasukan tim kesebelasan famili berbahaya ada Andi Lala sebuah tendangan masih melambung tinggi yang dilakukan oleh Andi Lala 2022-2023 kembali kita lihat ini hadapi dia bola lewat nomor punggung 15 ada Ridho terjadi sebuah pelanggaran terlebih dahulu Mitra Olahraga terperangkap dalam posisi objek sudah terlarang dan masih penting ke sebelah saat ini famili lewat besutan Bos Amin ditatap langsung orang nomor 1 dari kota Sireman Sotrol Bapak Apendi kita lihat berbahaya udah hanya pemain biarin aja biarin penonton cukup ya mohon penonton mohon pemain berikan contoh yang baik berikan contoh yang baik kepada kami sebagai edukasi di masyarakat kami terima kasih pertandingan walaupun begitu sangat terang sangat panas tapi tetap kita dalam punya hati dingin dan juga otak tetap agak sejuk bagaikan kupas dua pintu Mitra Olahraga tetap dalam kondisi pertandingan kita nikmati jalannya pertandingan karena kita punya sebuah edukasi banyak anak-anak kita yang juga ikut menonton bersama orang tuanya harus diberikan sebuah contoh yang terbaik agar berjalannya pertandingan Piala Tirtanda 2022 ini berjalan secara lancar dan juga secara kondusif. Kita lihat di terlalu aja masih ketua Kepnong maju kepada ketua Kepnong dan juga sedang resensi kepada masih komandan kesehatan untuk Pak Jenong untuk ini dilakukan sebuah tendangan lewat nomor punggung 10 dari Pamele berbahaya tadi sebuah tendangan Farid Ridwan kesebelasan Pantura dikawal lewat ada Raja kita lihat di sana kembali kini kuasai sebuah shooting
tinggal di kacang tadi ucapan selamat tetangga yang dilakukan pemain belakang, yaitu ada Dais non maupun kanan. Dia cari pergerakan ke belakang, dia ke belakang cari tubuh pemain tim kesebelasan pemilih yang maju ke depan. Umpan kirim dia, bola berbahaya, ada Andi Lala. Tiang gawang Metrolog beroperasi di sebelah kiri, lepas aja ke tengah, lagi loh terjadi kepelut jangan terjagat Yoga, masih masuk pertahanan daripada Fabian Sobol ke tengah, satu perlu dijemput kembali, ada Hamzah kepelut masih bisa dibencar, kuasai bola sepenuhnya, pasukan daripada Teguran kembali mendekat. Kali ini melalui Dian Hendra, masih Dian Hendra, umpan daerah yang disodorkan letter. Ada Valentino dan ada dua pemain kali ini. Belum ada Valentino angkat dulu. Bukan satu kembali membantur Mustara kepentingan dalam sebelah kiri. Dalam jauh kebun ketika sebelah kiri yang mereka incar ataupun tiang jauh yang ada Wandi Susutio. Masih Wandi, satu tekannya terlalu deras tadi, bola meninggalkan lapangan tentunya. Bersama dengan itu empire kehormatan kita Bung Bambang Susutio meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak yang pertama. Kepada pemilik Bapak Lira Rusyandi, silakan untuk mengundi kupon Pantura FC, berasal dari Kota Utara, Pantura, Tengkurak. Inilah dia, kami komentator Anda mengucapkan selamat menyaksikan bola diputus oleh Rondo, terlepas berbahaya. Inilah dia, Andi Bogel lebarkan kembali ke tengah kepada pemain center back nomor 13, berbahaya, berbahaya, berbahaya. Kita lihat di sana, kehilangan Rondo, Rondo di sana. Sentuhan Londo tadi berbahaya. Pertanyaan di awal-awal pertandingan babak yang kedua ini sangat-sangat dilakukan begitu efektif dua kesebelasan Metro Raja. Kini kembali hanya mengakibatkan sebuah tendangan gawang saja untuk gol dilakukan. Patah kembali sebuah serangan, baru cari pergerakan Famili Sontro. Kini bangun dia, serangan berbahaya lewat tiang. Dia PSM Makassar di Liga 1 Indonesia dan juga bermain di sore hari ini Mitra Braga Indonesia kuasai kembali, berikan sebuah serangan angkat tinggi datangnya ke depan, berbahaya. Kita lihat di sana kembali lambung ke depan, kuasai. Silakan kunjungi langsung dari area parkir Bayasa Metro Raja kembali ke lapangan. Kini kuasai dia bola, berbahaya, ada tiang. Tiang Hendra cari pergerakan, kecoh dia sementara dua pergerakan dilakukan, cari pergerakan. Tukai kita yang teuk dengan lagu cepongan, angkat dia ke depan, umpan dia berbahaya. Masih bisa diamankan kembali Ade Chandra, lempar ke sebelah kiri, tekan aja tadi, ada di sana Rizky. Berputar di sektor sebelah kiri, angkat saja kembali dimasukkan. Kali ini tendangan balik saja juga kembali saja menimbulkan terlalu tendangan penjuru sektor kiri. Masih belum angkat saja ke depan, terjadi kembali serangan. Ucup saja tadi ada Ali Nababil, angkat saja. Kembali serangan di sektor sebelah kanan, ada Lodo yang cuma ikut bantu ke atas tengah, terjadi kepelut dan juga ada punya serangan, ada di sana Rizzo, kucak kacik Rizzo, hutan lepas dari sebelah kanan saya ke tengah, dan juga dampak yang sudah terjadi pelajaran terangkan segerung putar alik apapun. Kembali tendangan yang dilakukan oleh Kapten Subasan Ganjar Muglo dapat jadi hampir sepenuhnya oleh penjaga gawang alik apapun tentunya. Alika mobil masih berwoh, dampaknya lagi-lagi Bung Eri. Ada salah seorang pemain dari pasukan merah yang dari Fabri Sontro, dampaknya juga kembali tergeletak di sektor sebelah kiri pertahanan ataupun masih
di wilayah pertahanan daripada Cirebon sendiri, tampaknya salah satu pemain daripada Mobil Sontrol tentunya ketika berada di sektor sebelah kanan yang baca kembali lagi-lagi terlalu kecapean yang dialami oleh seorang pemain bola ini, Bung. Dan begitu jadwal yang mereka miliki begitu padat di mana Mobil Sontrol satu minggu harus turun sekitar 3 ataupun 4 pertandingan dengan waktu yang begitu padat dan berisikan tentunya masih sebutkan seragam dapat kemudian diundur, tapi kita gelar kembali di hari Selasa dan juga hari Rabu kemudian diundur hari kembali tentunya. Ya, terima kasih, silakan untuk mengganti mungkin untuk ditarik keluar silakan dari tim dari Mobil Kontrol untuk menyediakan ataupun kertas yang sudah disiapkan oleh tim penggantinya. Cukup pertandingan masih menyisakan waktu tentunya. Apabila memang kedudukan imbang 0-0 ini ditentukan melalui drama adu penalti dengan dua pendekar tentunya. Oh, dampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan kembali tentunya. Dan juga bagi Anda mungkin yang besoknya tidak ada pertandingan besok hari tentunya 2 hari hari Minggu dan hari Senin pada itu tidak dilengarkan atau putih dipandangkan pertandingan pengen memasih golong puluh sausewu amplop dari si pemain dimana dari Alvin keluar nomor punggung 14 masuk Anas nomor punggung 3 dari RP nomor 19 yang merupakan pemain pertahanan tentunya ataupun pemain belakang mencari keluar memasukkan seorang Anas dan juga seorang Anas ini merupakan pemain yang berada di sektor belakang yang merupakan sekitar pukul 15 serangan yang dilakukan serangan berikan masih lebar dan juga memasuki rusuk pertahanan daripada masuk apa dari Sandra lepas dapatkan tempat pusat putihkan sektor dan kembali Alik Abadul lakukan sapu lidi kepada bagian kedua ada di sana Pantura kembali lakukan satu tendangan sporadis tadi pun tendangan yang masih jauh dari besar gawang di ataupun akan melakukan tendangan balik bawah ataupun tendangan gawang akan dengan kaki kanannya melabuh mohon ya panitia bikin pagar betis di tengah lapangan dibantu aparat TNI Polri. Panitia semuanya bikin pagar betis di tengah lapangan agar penonton tidak mencegat. Bikin pagar betis di tengah lapangan semua panitia dibantu aparat. Dari
Patura Sentralus nomor punggung 87. Daus 87 nomor punggung. Kepat dari Pabeli, Dian nomor punggung 14. Dian nomor punggung 14. Dari Pantura FC, Valentino Olabu nomor punggung 2. Pertandingan terakhir dari Gabriel Sandro, Gajar nomor punggung 5. Ya. Kembali ke Malang.